Bandung memenangkan gugatan para pedagang Pasar Sayati yang selama ini bersengketa dengan pihak penggugat PT Suksesi Sayati Indah. Ribuan orang pun berkumpul di depan kantor pengadilan Balai Endah Balai Bandung maksud kami dan melakukan sujud syukur pasca keputusan tersebut. Aksi sujud syukur ini spontan dilakukan ribuan pedagang Pasar Sayati usai memenangkan proses peradilan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Balai Endah Kabupaten Bandung Selasa siang. Tangis haru dan bahagia pun tak terbendung saat Majelis Hakim yang dipimpin Astea Bidarsari SHMH mengabulkan gugatan pedagang Pasar Sayati yang digugat Pemkab Bandung. Pihak pedagang mengaku senang dengan hasil putusan ini. Pihaknya akan kembali berdagang seperti sedia kala dan memelihara Pasar Sayati lebih baik lagi. Saya dan jikalau nanti ada pihak IPMB itu yang banding, kami akan lawan seterusnya. Karena ini memang milik kami dari dulu juga. Sementara itu menurut Kabak Hukum Pemkab Bandung, Diki SH, pihaknya akan membicarakan hasil ini ke pimpinan terkait langkah selanjutnya, akan dilanjutkan dengan banding atau tidak. Rezitia Prasaja, Bandung TV.